Hai Greeters, gue Putra. Gue Anvi. Gue salah satu lulusan Universitas Negeri di Pulau Jawa. Gue salah satu lulusan PTS di Jakarta. Episode Enak Nggak Enak kali ini, kita akan bahas perbedaan PTS dan PTN. Kira-kira, apa yang akan kita bahas dari episode ini? Enak dan nggak enak menjadi mahasiswa PTN dan PTS. Vi, apa yang memutuskan lo untuk masuk PTS? Nih, gue kasih tau lo ya. Apa itu? Nih, gue masuk PTS nih yang pertama gampang banget, Put. Lo tinggal datang ke kampusnya, lo lihat jurusan yang lo mau, lihat harganya, ya lo formalitas lah ikut-ikut tes. Udah lo ikut tes nih, minggu depan juga ya udah siap. Pasti lolos tuh. Pasti lolos. Gak ada selektifnya lagi. Emang ribet lo kayak gimana sih PTN? Iya, kalau PTN itu, ya lo tau lah maksud gue. Di Indonesia ini gitu kan yang paling ya minatnya banyak PTN itu minatnya pasti banyak dan lu harus mencapai itu gitu kan ketika lu mencapai itu dan lu menjadi lulusan itu lulusan dari PTN tersebut lu bakal bisa diterima kerja di mana pun belum tentu ya belum tentu gimana jelas PTN itu lebih bicara lu masuk ya seribet apa sih Put? Seribet apa lu masuk seribet ya ribet sih kayak gimana emang ribet ya harus ujian dulu ujiannya tuh di mana tuh di sekolah-sekolah jauh dari rumah lo? Jauh dari rumah ongkos gue ongkos tuh ya? Ongkos, iya itu kan perjuangan terus gue harus belajar dulu ya kan sampai beli buku nih si tebel-tebel gini nih beli bukunya ya kan udah secapek itu lo belum tentu masuk ya? Itu kalau misalnya gue gak belajar gue pasti gak masuk tapi kalau harus belajar pasti masuk gitu. Jadi intinya harus belajar cuy tapi susah ya? Susah, ribet adalah sama-sama S1 ya Put? Sama-sama S1 tapi intinya adalah effort ke depannya Gitu. Emang menjamin Put? Menjamin sih. Menjamin. Ada karena gini, kalau misalnya lu di PTN, yang menjamin itu adalah kampusnya. Emang sih seharusnya dari tapi nih Put, kalau kredibilitas orangnya tetap enggak sebagus. Tapi kalau dia enggak mau kredibilitasnya enggak bagus, dia enggak mungkin masuk PTN. Oh, gitu tuh. Pasti dijamin tuh, Put. Karena kan selektif yang diterima. Gitu. Yang pasti orang-orang pinter. Tapi ribet ya masuk ya. Tapi ribet enggak masalah lah. Ongkos belum tentu keterima ya. Iya, betul. Ngabisin waktu. Ngabisin waktu. Kalau gua tinggal datang, lihat jurusan, harga, ada duit, bayar, langsung keterima kan. Tapi mahal ya. Ya kan buat masa depan sama aja pula. Nama sekolah ya, nggak apa-apa. Mau PTN mau TS nggak masalah. Nggak masalah. Intinya tujuan lu sekolah itu untuk apa? Iya benar. Waduh, story-nya salah mungkinnya. Gua kan mau daftar SBM kan. Oh salah, daftar PTN. Di Jawa aja kali ya. Mana nih? UI. Lihat profil dulu. Iya. Nah, jumlah prodinya 64. Ribet. Peminatnya gimana? Banyak banget sih kesempatan gue untuk masuk di jurusan ini kayaknya sulit. Tapi kita coba nggak masalah ya. Gue coba lah. Semoga nggak ribet ya. Nanti kita daftar. Aduh, ribet banget lagi daftarnya. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya, perjuangan. Sainten. Put, gue mau nanya nih, karena lu dari PTN nih. Zaman lu di PTN kayak gimana sih lifestyle-nya? Kehidupan anak-anak perguruan tinggi negeri. Kalau gue sih, karena di daerah kali ya, karena di daerah, jadi gue kebetulan ngekos juga, kan, ngekos juga, dan mau nggak mau gue harus hidup mandiri, gue hidup sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri kali, bayarin itu sendiri. Iya, itu dia. Nah, dan gue biasanya sih kalau misalnya sehabis pulang kuliah nih gitu sehabis pulang kuliah gue mampir ke beberapa warkop yang penting ada wifi-nya lah buat gue ngerjain tugas gitu. Jadi pokoknya menyesuaikan dompet lu dan teman-teman lu ya. Makanya gue ke warkop gitu. Gue ngerti, ngerti. Nah, kalau pulang kuliah tuh gitu, biasanya sore kan, berangkat malam tuh. Gue
lari tuh ke alun-alun minum kopi jos. Yang pakai arang. Iya, pakai arang. Minum kopi jos blub-blub-blub gitu. Enggak ada sih Jakarta. Enggak ada Jakarta, enggak ada. Ada makanya lu kalau misalnya ke Jawa nih ya, lu minum tuh kopi jos banget. Beda banget ya putra PTS. Beda banget. Lu bisa diskusi di situ gitu. Kalau menikmati suasana kota. Iya, betul, menikmati suasana daerah situ setempat ya kan. Lu jadi kayak terus isi anak-anaknya juga beda-beda gitu enggak sih? Iya, pastilah cuy kan karena PTN itu kan dari beberapa daerah juga anak-anaknya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya kalau misalnya di PTN itu jadi bisa belajar berbagai macam bahasa daerah di Indonesia gitu kan karena dari mahasiswa Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan lain-lain. Jadi pergaulannya jadi lebih luas. Ya oke okay sih. Cuma hiburannya menurut gue basi sih putih. Beda sih sama PTS. Basi gimana? Nih. Orang jelas-jelas nih, lebih berbeda. Iya iya oke okay lah, gue ngerti. Yeah. Maklumin kantong lah ya. Yeah. Beda. Beda. Iya. Yeah. Jadi gini enggak nih kalau di PTS nih. Kalau PTS gimana itu? Jadi berangkat aja nih kita nggak panas-panasan, biasanya mobilan ya. Oke, mobil angkot gitu? Enggak lah, mobil nah, karena pribadi. Karena kan Jakarta angkot isinya. Mobil pribadi. Oh, mobil pribadi. Mobil pribadi. Biasanya mobilan yang anak-anak naik. Iya, paling banter motor ya. Paling banter motor. Paling tapi motornya juga 2,5 loh. 2,5. Parkirnya di depan kampus ya. Parkirnya di depan kampus. Iya. Terus di gitu, ini maklum lah belajar kayak biasa lah. Standar lah ya. Jadi kita cari hiburannya. Ya paling kayak nyari wifi ya yang nggak harus di kampus lah put gitu. Dimana? Ya Jakarta banyak Starbucks lah ya. Yeah. Paling umum Starbucks nih. Oke. Okay. Sekarang banyak coffee shop yang lagi ngehits kan. Iya. Yeah. Instagramable gitu loh. Instagramable. Iya. Lo ngerti kan? Intinya lo di sana nggak belajar. Ya belajar ada tapi unsur lebih banyak. Lebih banyak daerahnya. Ya Allah put, itu tinggal segitu. Iya. Ya Allah, itu mah cuma kopi warung doang ya, Put, ya? Buat makan lah, dan ngopi lah. Ya, tuh, kasih lo tuh, udah buat lo tuh. Ini bikin asam lambung naik gak? Udah, kopi mahal, udah, minum deh. Seriusan lo? Iya, udah. Kalau gue namanya hidup mandiri ya minimal harus irit-irit lah. Makan makan yang tadinya sehari 3 kali di apa namanya di gabungin jadi satu. Mending jadi, jadi makan pagi, gue rembes, gue gabungin dimakan sore. Oh, berarti lu quantity over quality ya? Oh, kalau anak-anak gue quality over quantity. Kayak gitu. Sebulan, tapi setidaknya gue bisa makan. Oh, sebulan ya gue bisa 3 jutaan lah, 4 jutaan gitu. Banyak banget deh duit lu. Berarti lu susah ya buat beli baju ya? Susah. Buat belanja-belanja fashion, kebutuhan fashion lo. Ah, di sini paling barang second. Oh, iya banyak thrift shop ya sekarang. Iya, jadi sekarang lebih kalau lu mau gaya sih sebenarnya kalau di PTN itu yang enggak terlalu ngaruh banget intinya kalau ke kampus tuh ya yang normal-normal lah, rapi, kemeja gitu kan. Walaupun second ya. Walaupun second. Yeah, orang kan enggak tahu barang lu second ya. Enggak gitu. Yang penting sih ini aja. Apa namanya? Rapi lah. Beda ya. Ya Allah, gua apa nanya itu? Buku sih buat apaan tuh? Ini desain produk, contoh desain produk. Kalender segala kan. Iya nih, desain kalender wujudnya gini. Lu mau judi? Desain produk. Desain produk enggak judi, judi selingan doang. Ini lu naruh sampah lagi. Enggak, ini kan ada petek-petekannya, Jo. Oh, buat main ya. Iya, buat main. Lu juga lu belajar ngapain, Put? Sengaja ada mainan buat enggak bete. Mohon, buat kesian banget sih lu. Lu minum deh tuh kopi. Iya deh. Oke. Iya, sama. Anak swasta nih ya. Paling nih ya. Iya. Binder satu. Untuk semua mata kuliah. Untuk semua mata kuliah. Iya. Binder untuk semua mata kuliah. Paling cewek-cewek tuh rata-rata makeup. Harus tetap on lah ya. Harus tetap on. Dikit-dikit selesai mata kuliah, tacap. Dikit-dikit, tacap gitu. Paling kalau misalkan... Keringetan dikit, tacap. Paling yang cowok-cowok yang metroseksualnya nih. Yeah. Paling gue moisturizer. Lo tau moisturizer? Lo ada Indomaret kan ya di itu? Ada. Banyak lah moisturizer biasanya kalau di ruangan AC tuh. Nah biasanya lo pakai tuh pelembab lah ya, pelembab. Yang buat ini bukan? Yang buat apa itu? Yang biru-biru itu? Udah, enggak. Jadi kulit lo biar gak kering. Nah itu pelembab tuh biasanya anak-anak Jakarta mah wajar sih. Isi tasnya paling kayak gitu. Yes, agak lenje ya. Ya kita ketemu AC mulu pun. Oh iya. Secara balik kering mobilan. Ya, jadi balik kering. Mobilan, berangkat mobilan. Iya, kayak gitu sih. Jadi yang, ya isi tas paling binder. Ya, pulpen satu. Tipex.
ya kalau emang rajin banget tetap pensil lah satu. Ah gitu. Sisanya makeup, gadget. Apalagi? Gadget wajib ya berarti ya? Gadget wajib. Tablet kayak gitu. Biasanya laptopnya juga yang ya Apple MacBook, MacBook Air, MacBook Pro yang kayak gitu lah. Kalau gue sih ya yang pasti karena mata kuliahnya itu juga banyak. Terus udah gitu juga pembahasannya selalu detail kan, nggak pernah yang ini kerjain tugas gitu di kelas, nggak pernah dibahas dulu baru kasih tugas gitu. Jadi kayaknya harus bawa buku gitu kan. Jadi gue tuh kalau ke kampus tuh bawa buku, itu minimal buku berarti berat ya buat bawa buku minimal satu tuh ya, bawa buku satu, terus bindernya terus sama kertas-kertas buat bindernya itu tuh. Karena nyata tuh suka banyak gitu kan. Kasian lo gitu. Udah motoran bawa tas berat. Ya gimana nih, namanya kita belajar. Iya bener gitu sih, bener. Namanya kita belajar. Paling kurangnya itu sih, anak-anak kampus gue yang PTS paling kalau emang nyari buku, ya ke perpus. Atau enggak ya e-book lah. Kita download aja yang bajakannya kan. Yang PDF-nya. PDF ya. Ya udah tinggal lo cek di HP, cek gitu sih. Ya kalau ada kuis gitu-gitu ya paling tinggal lihat contekan dikit. Iya, tapi tas gue emang cukup berat sih, tapi gue yakin di tas gue itu ilmu gue nih. Iya, oke. Ilmu gue semua nih. Gue nggak bisa nyangkal nih. Iya, itu ilmu gue. Jadi gue rela bawa berat-berat tas gue masuk akal demi ilmu gue. Mungkin berarti isi otak anak-anak PTN tuh soal apa sih? Soal literatur, soal teori tuh matang banget. Matang ya? Banget gitu. Lalu kemana-mana bawa buku. Iya, bawa buku. Beda banget ya? Beda banget lah gitu. Jadi kalau kita tuh juga apa-apa selalu ditulis gitu kan. Dosen ngomong apa? Tulis. Dosen ngomong apa? Tulis. Kalau anak-anak gue nih jauh sekarang kan ada memo ya? Iya. Tinggal tulis ketik aja gitu. Atau enggak nih ya? Kan papan tulis nih buat di depan. Set. Lu foto aja. Aduh. Atau enggak udah selesai kelas nih. Ya lu samperin dosennya. Iya sih. Boleh bagi PowerPoint-nya enggak? Iya, udah tinggal ngerjain belajar gitu. Pakai email ya. Email. Jadi Gritters, kesimpulannya adalah baik PTN ataupun PTS, intinya sama-sama baik. Ya, lu semua enggak perlu takut baik di PTS nantinya lu akan belajar seperti ini, di PTN nantinya lu akan belajar seperti ini. Intinya tujuannya satu, yaitu adalah belajar. Dan tingkatin prestasi lu di tempat kuliah lu, jangan sia-siakan duit orang tua mungkin. Iya, bener sih. Jangan sia-siakan duit orang tua lu. Kasian cuy, lu bayar betul. Berikan yang terbaik buat kedua orang tua lu. Jadi jangan lupa subscribe channel Grit Edu dan aktifkan loncengnya agar kalian semua dapat updatean video-video terbaru dari Grit Edu. Jangan lupa like juga. Jangan lupa komen juga. Dan jangan lupa share konten ini ke teman-teman lo. Oke? Okay? Bye Gritters. Bye Gritters.